Okey. Dia okey sekarang, tapi kalau dia nak jadikan mural kat belakang ni, aku rasa tak okey. Saya rasa okey. Tak. Bagi aku, gambar ni plain. Tak ada personality, tak ada attitude. Faham? Kalau aku dia nak yang ada edgy sikit. Edgy. Faham. Kau tak ada work in progress yang lain ke? Yang rough idea ke? Ada. Ada, kejap. Ha, tu? Tak. Bukan. Ini bukan. Ini lain. Syah, bagi saya masa sikit lagi boleh tak? Saya siapkan baru. Saya buat yang baru. Jangan lama sangat. Ya. Saya gerak dulu. Memang taklah aku nak serahkan Amy dekat dia. Kan, sayang? Amy? Bro, ada nampak perempuan rambut hijau tak? Tak ada. Aku kejar dia, Ma. Aku kejar, aku follow. Lepas tu dia hilang. Aku rasa, Van, kau kena jumpa doktor pakar, tahu tak? Apa benda pula kau ni? Aku tak gila lah. Orang gila, dia tak tahu pun yang dia gila. Tapi aku ni, aku rasa macam aku nak jadi gila. Maknanya, aku betul-betul dalam keadaan sedar. Maknanya, aku tak gila lah. Aku tahu apa yang aku nampak ni lebih daripada apa yang aku khayalkan. Amy tu wujud. Fan, Amy tu dia rekaan kau je kan? Ya. Dia ni orang kata macam satu lukisan je. Betul? Lepas tu kau cakap dia wujud dekat dunia nyata ni. Ha. Jadi? Kau gila lah maknanya, Fan. Tak, Mal, aku tak gila. Betul lah. Mana ada lukisan yang boleh wujud kat dunia ni, Fan? Aku nak tanya kau. Orang lain nampak tak Amy tu? Orang lain tak nampak. Ha? Kau seorang je nampak. Tapi ada kemungkinan yang dia somehow boleh je wujud dalam dunia nyata, kan? Mustahil lah, Fan. Mustahil. Melainkan kau yang nak diwujud kat dunia nyata ni. Jangan tipu diri sendirilah, Fan. Okey. Sorry. Tapi, Fan, aku kena terus terang dengan kau.
Benda pertama yang kita kena buat nak selesaikan masalah ni, kau kena tahu yang kau memang ada masalah. Okey. Tapi for the sake of helping you, aku akan cuba jadi diplomatik yang anggap Amy ni memang betul-betul wujud. Okey? Selama ni kau sinis ha. Kau kena lepaskan Amy tu, Pak. Aku nak lepaskan Amy macam mana? Okey, senang je. Apa sebab kau reka dia dulu? Apa fungsi dia? Kau ni pengecut lah, Van. Apa pula? Aku jujur nak tolong kau, tahu tak? Okay, aku bukan pengecut lah. Kau memang takut dengan perempuan. Kau cuma berani dengan Amy sebab dia dekat dengan kau, kan? Jadi, baguslah kalau aku boleh beranikan diri. Tak ke? Apa yang kau nak daripada Amy sebenarnya? Kau nak cinta dia? Aku cuma nak cakap je dengan dia. Tak boleh, Fan. Sebab Amy tu, dia muncul hilang. Muncul hilang. Engkau yang sedih nanti. Hai, Amy. Lama kan? Tak bercakap dengan you. Rindu ai tak? Anyway, ai dah tak boleh lagi macam ni dengan you. Besok ai terpaksa lepaskan you. I akan hantar you pada Shah. And you akan wujud sebagai mural. Pelik. Memang sakit. Yelah. Every day you muncul, you hilang. Muncul, hilang. Tak ada langsung cakap dengan I. Tapi sebenarnya ini, every time you muncul, I rasa happy. Sangat-sangat happy. Hello. Shah. Ah. Dah ada. Design baru. Ah. Okeylah, saya datang jumpalah. Tak. Tak apa. Saya lagi prefer jumpa face to face. Sebab senang nanti kalau ada benda nak tukar apa semua kan, kita boleh discuss kat situ juga. Ah, saya datang sekarang. Eh? Okey, bye. Pergi mana tu? Duduklah dulu. You Amy? In the flesh. Sama tak dengan lukisan you? Kenapa baru sekarang nak cakap dengan I?
Selama ni you asyik lari je pada saya. Jadi you nak teruskan kerja you? You nak lukis saya dekat mural kedai kopi ni? Yes. Tapi lepas you buat macam tu, saya akan hilang tau. Kenapa? Sebab bila you lepaskan I, your masterpiece, I bukan lagi milik you. I akan jadi milik kafe ni. Itulah poin dia. Tapi I terus nak jadi milik you. I nak kita kembali ke zaman mula-mula bercinta dulu. You dengan I. Dalam dunia kita sendiri. I'm sorry, Amy. I tak boleh. I tak boleh biarkan artwork I kontrol diri I. I tak boleh because you're not real. How can this not be real?